Ya, yang berhormat Dato Haji Idris Harun, Ahli Parlimen Tanjung Batu. Assalamualaikum, Dato. Waalaikumsalam. Apa khabar, Abi? Baik. Alhamdulillah. Dan juga Senator Dato Mazhar. Apa khabar, Dato? Baik, terima kasih. Jadi, Dato, perjalanan sesidang parlimen akan bermula sehingga 27 Mei ini. Mungkin kita boleh lihat terlebih dahulu agaknya apakah agaknya keinginan dan juga harapan kolektif masyarakat rakyat khususnya daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Saya dapat lihat daripada proses mengangkat sumpah semalam dan hari ini kita ada acara padang, satu acara yang berwarna-warni dan gilang gemilang. Dan kita dapat lihat pada kali ini komposisi Dewan Rakyat itu bercampur-campur. Di mana kali ini kerusi pembangkang telah bertambah. Kalau dulu 20 dan hari ini kita ada lebih 80. Dan ini juga telah menampakkan satu suasana demokrasi yang begitu dilaksanakan, berlaku di negara kita. Dan kali inilah, inilah tempat yang paling baik bagi setiap wakil rakyat membawa permasalahan serta kemuskilan di peringkat kawasan masing-masing untuk dijadikan satu bahan bagi kerajaan mengambil tindakan. Dan di sini juga adalah tempat yang terbaik untuk kita berbincang segala permasalahan yang diselesaikan dalam suasana yang begitu bijaksana, di mana pihak kerajaan akan mendengar, akan memberikan respon dan jawapan yang terbaik untuk diterima oleh masyarakat yang kita wakili. Jadi di sini juga saya dapat lihat bahawa negara kita Malaysia setelah 51 tahun merdeka, kita mengecapi satu suasana demokrasi yang meletakkan kuasa kepada rakyat, dan hari ini terbukti setelah 21 tahun kemerdekaan kita masih lagi berada dalam satu kedudukan yang boleh dibanggakan bukan saja di rantau ini, bahkan di seluruh dunia. Jadi ada pihak yang mengatakan kita tidak mengamal demokrasi, kita mengajak mereka beramai-ramai hari ini. Lihatlah Malaysia yang begitu terbuka dalam berbagai dengan kepelbagaian. Dia panggil apa? Unity in diversity. Kesepaduan di dalam kepelbagaian. Inilah yang kita letakkan di atas segala-galanya. Dan hari ini kita dapat lihat berbagai-bagai wakil rakyat, mewakili pelbagai kaum, mewakili pelbagai pihak, dapat berada di bawah satu bumbung untuk membincang bagaimana mengangkat nama Malaysia supaya dihormati dan disegani oleh rakan dan lawan. Ya. Itu sahaja ni pendapat saya. Ya, Datuk, tunggu dulu. Ada lagi soalan-soalan? Okey, bagi Datuk Mazhar, bagaimana agaknya Datuk menyaksikan 99 muka baru di dalam Dewan Rakyat pada kali ini? Adakah mereka mampu agaknya memberikan persaingan dalam perdebatan, perbahasan? Ini sama-sama kita lihat dan saya yakin bahawa Dewan yang akan bersidang ini akan memaparkan satu keadaan yang begitu dinamik dan akan ada interaksi dan komunikasi yang begitu bererti sekali. Dan saya percaya bahawa dan saya berharap bahawa semuanya akan berfokus kepada isu dan juga kepada perkara-perkara yang dapat menyumbang kepada pembebalan dasar. Dan saya juga melihat bahawa kerajaan begitu telus dan terbuka untuk memaparkan sebahagian daripada proses ini kepada rakyat, dan ia dapat memberi peluang kepada rakyat melihat apa yang berlaku di Dewan Rakyat dan apakah peranan wakil-wakil rakyat mereka di dalam mengemukakan dan menyuarakan hasrat dan aspirasi mereka. Dan saya percaya ini akan memberi satu fahaman dan juga satu yang lebih bermakna. Dan saya percaya bahawa Dewan ini, dan saya berharaplah Dewan ini akan bersidang dengan penuh harmonis, dinamik dan juga berdisiplin. Jadi, Datuk Gajar, bagi nak perhatikan, kita ingin sekali mendengar sebenarnya suara generasi baru, generasi muda dalam Dewan Rakyat, dan pastinya terdapat 99 muka baru. Jadi adakah mereka sebenarnya, khususnya daripada Barisan Nasional lah, mampu menepani 82 daripada pembangkang? Adakah mungkin ada strategi tertentu daripada pihak Barisan Nasional? Suami, untuk kita mengetahui latar belakang setiap wakil rakyat yang berada di dalam parlimen ini, mereka telah melalui satu proses yang amat panjang untuk mereka berada di dalam dewan ini. Dan yakinlah, percayalah bahawa wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat, mereka rakyat di peringkat akar bumi telah memberikan kepercayaan.